para peserta pembagian masker dalam rangka penanganan COVID-19. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Kapolres Kota Pagaralam, AKBP Doli Gumara bersama Wali Kota Pagaralam, Elpian Makoni, menggelar acara pembagian masker di kawasan Pasar Dempo Permai. AKBP Doli Gumara SIKMH mengajak seluruh lapisan masyarakat Pagaralam tetap mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai COVID-19. Sementara, Wali Kota Pagaralam Elpian Makoni SH dalam arahannya menghimbau mengajak seluruh lapisan masyarakat Pagaralam untuk bergandeng tangan dalam memerangi penyebaran COVID-19 di wilayah Pagaralam dengan mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Polres Kota Pagaralam, kita berharap masyarakat benar-benar paham bahwa COVID-19 ini permasalahan kita bersama, dan bisa memerangi COVID-19 ini adalah kita bersama. Apakah ada sanksi khusus Pak bagi pakai masker, Rai? Jangan tidur, Rai. Ingatkan yang anaknya. Oh, ingat. Jangan matu. Setidaknya, dalam giat acara pembagian masker tersebut, terdapat beberapa orang yang terkena sanksi akibat tidak memakai masker. Dalam giat tersebut, turut dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Pagaralam, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli, dan Ramil, Pol PP, Kadis Hub dan Kadinkes Pagaralam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Dera, kameramen Miko, Palembang Baru TV, mengabarkan.